Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore guys. Masih bersama channel Andi Setia. Ini adalah keadaan banjir di Kecamatan Pangan guys. Sangat sabak airnya guys. Seperti yang kita lihat sekarang ini adalah penampakan banjir di Desa Pangan. Lutut dewasa. Hanya tentu banjir kendaraan tidak bisa melewati jalan, harus ke arah Pluyo. Jadi untuk teman-teman yang dari Kuancing dari Pluyo ke Pangan tidak bisa melalui akses bawah. Soalnya daerah Pluyo ini terendam banjir, akses mobil motor tidak bisa dilewati. Oke, sekian dan terima kasih. Hari ini guys di bawa angin guys, ada banjir guys. Bu, komentar ini lo. Gimana tanggapan ibu setelah banjir ini? Apakah ini maksudnya tiba atau rezeki bagi ibu nih? Bagaimana ya? Dikatakan rezeki, ya enggak lah, rasanya musibah. Musibah ya. Tapi di selain musibah ini, ya mata pencarian ibu apa sehari-harinya? Iya ada ke sawah. Ke sawah. Kalau sekarang kan kalau musim banjir ini kan ke sawah kan sawahnya udah terendam banjir sekarang ini. Iya. Jadi kemana pencarian ibu sekarang ini? Atau ada mencari ikan atau gimana? Sekarang mencari ikan untuk makan sendiri. Oh, mencari ikannya untuk makan sehari-hari ya bu? Iya. Masalah bantuan dana, apakah pemerintah kecamatan desa ada membantu ibu? Biasanya untuk mencari ikan ini, ikan apa saja yang dapat? Macam-macam. Ikan sepat, pantau. Nah, berarti untuk mencari ikan ini bukan itu makanan sehari-hari ya, bukan untuk dijual atau kira-kira nggak cukup ya? Makan sehari-hari. Ya Bu, makasih ya Bu. Iya. Dari mana? Jangan lupa subrek guys. Subrek.